saya macam macam guys, dari saya review saja untuk port-port saya guys ya. Ini baru dah siap, baru dah siap guys ya, belum tiba lagi. Ini separuh, separuh siap. Ini gua lama lah, tapi saya pas wild kali. Buat yang menarik lagi nanti guys ya. Di root pun dah pasang, nanti kita tinggal kalau dah siap semua komplek, baru kita pasang besi dia. Terus coba aja guys ya, kita dijual guys ya. Yang lagu ini, yang lagu juga guys. Yang satu ini, ini dah coba guys, memang mantap guys ya, memang bagus. Ini yang lama, nah lagi okey lah, lagi low. Indah aku try kemarin, masa saya cuti hari kerja saya sudah try. Yang baru guys ya, memang tak kecewa. Cuma masalah dia, saya tak ada video ya. Tak sempat ambil video lah, karena tadi saya pergi, hujan, lebat. Tak boleh nak buat video, tapi terpun rosak guys ya. Nah ini, masuk lagi ya. Kita test dia dulu ya, sambil bateri dulu guys ya. Okay guys, ini bateri. Nah, ini dah lama lah, ini baru beli guys ya. Satu kali dah kepakai. Kita tes dulu ya, ini remote ya. Ini kena batang sendiri. Dah patah guys ya, ada nampak patah, pecah. Mari kita tes dekat sungai. Nah, pecah patah sikit lah ya. Cuk, kita tes dulu guys. Sekarang kita tes dulu. Ini 14 bot. Ini 11 bot. 11 bot dia punya apa? Kekuatan dia, tahanan dia 238 MB. MS. MS ke MB? MAS kekuatan dia, CC dia 100 CC lah, 100 CC. Ini 14 bot, lebih kurang besar. Cuma ini ada 4 lain, ini ada 4 lain, ini ada 3 lain. Kita test dulu. Ini dia tak ada masalah. Ini ECB drone punya guys ya, simplified. Jadi ada host lah untuk air dia untuk menunjukkan punya ECB ini ya. Semua modified punya guys ya, DIY biasalah guys ya. Buatan sendiri. Okay guys, kita pun sudah tes ya. Battery pun sudah kena cabut ya. Kita matikan dia dulu. Saya tak ada buat video untuk cara membuat inilah guys ya. Pernah ada video yang sudah-sudah tu. Ini untuk saya review saja ya. Semua sudah ada gam ya. Ini pun sudah kukuh. Nanti tinggal pasang mesin saja. Pasang mesin, tutup semua ini. Supaya macam ni lah nanti. Kalau ada dah siap. Ini sudah cat kali. Cantik lah. Benar. Dah tes, ini pun sudah tes. Ini buat lama lah, tapi aku dah cat balik. Kali ini yang betul-betul baru. Tapi lama juga nih, tengok bekas-bekas cat dia. Tapi aku pasuai balik untuk meningkatkan kecantikan dia. Dan ini yang baru saya siap juga. Ini hari raya itu hari saya tes juga nih guys ya. Belum oke lah, baru lah. Ini baru, ini yang paling baru.
belum lagi pasang mesin, belum masuk ini, belum korek-korek lagi ya. Yo, baru guys. Tapi ini kecil sikit. Ini tak boleh 14 volt, tak boleh buat. Ya. Dia pakai 11 volt. Kalau yang 11 volt begini, okey lah. Ya. Kalau 12 volt, 14 volt, nanti takut tak kembang. Ya. Sebab. Itu tak sama. Besar sikit. Panjangnya sama guys. Ya. Dia punya panjang sama. Cuma lebar dia tak sama. Ya. Ini 11 volt. 14 volt guys. Ya. Jadi kita tes juga ini nanti. Tapi buat masa sekarang belum lagi lah. Buat dulu lagi. Saya nak kasih siapkan yang ini dulu ya. Okay, setakat ini aja video saya pada hari ini. Untuk review board saya RC ini. Okay. Apalagi kita di next video guys. Sekian, terima kasih guys.